Dan terjadi kecelakaan lagi. Kita lihat dulu. Ini dia. Waduh, waduh, tersendak lagi teman-teman. Ada yang tidak beres ini. Wah. Nah, baru beres kembali. Nah, ini baru beres kembali teman-teman. Wah, apaan ini teman-teman? Waduh, kita dapat kereta api nomor 4. Ini nomor 4 kawannya si Thomas teman-teman. Namanya Gustavo. Gustavo Thomas Motorized. Cih, keren. Kita kumpulkan dulu. Wih, dapat si Gustavo. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi. Wow. Wih, ada gerbong kereta api di sini. Ini gerbongnya Gustavo teman-teman. Wah, membawa sugar cane. Wow, oke, keren. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita cari ke daerah sini teman-teman. Wah, wih, di sini juga ada. Wah, ini dia gerbong si Gustavo yang membawa penumpang. Keren. Dan ini rel kereta apinya. Wah, banyak sekali. Nah, kita kumpulkan ya teman-teman. Wih, ini ada lagi. Nah, dapat banyak teman-teman. Ayo kita lanjut lagi. Wih, ini lihat ada kotak besar. Wah, ini kereta api teman-teman. Wih, kereta api model train, klasikal model. Wih, besar sekali. Ayo teman-teman, kita unboxing dan kita rakit kereta apinya. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, kereta api yang kita temukan tadi. Kita dapat kereta api yang ada kotaknya. Dan ini kereta api model trains, let's style the same, klasikal model. Wow, lumayan keren teman-teman. Nah, ayo teman-teman, kita rakit dulu. Cis ya, cis. Kita rakit dulu ya teman-teman. Ush, ini atasnya. Nah, ini dia teman-teman. Ada gerbong tangki. Wow, keren. Ini ada gerbong batu bara. Ush, ini ada kabelnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat lagi gerbong utama, power switch, drive slasku. Ada lampu depannya juga teman-teman. Ini. Nah, selanjutnya kita lihat dia juga dapat si Gustavo. Wih, si kawannya si Thomas. Ini masih ada teman-teman isinya. Kita lihat dulu. Nah, di dalam kotak ini pasti ada lagi. Wih, apa ini? Kita lihat dulu. Wah, ternyata ada kereta api di dalamnya teman-teman. Lihat nih, cheers. Ada dua semua. Wah, kita akan merakit kereta api rupanya. Nah, sudah habis teman-teman. Kita lihat dulu jenis rel kereta apinya. Nah, seperti ini dia. Cara pasangnya mudah, tinggal kita hubungkan saja seperti ini langsung jadi. Oke, kita selesaikan merakit kedua rel kereta apinya dulu ya teman-teman. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah berhasil merakit kedua rel kereta apinya. Sangat keren. Selanjutnya kita rakit kereta apinya dulu ya teman-teman. Yang pertama kita rakit yang ini, model train klasik. Classical train, fast train careful. Ada lampunya dan ini kabelnya teman-teman. Nah, kita harus merakitnya. Kita harus mengisi ini dulu teman-teman, si gerbong batu baranya, agar dia punya energi. Nah, ayo teman-teman, kita isi baterainya di gerbong kedua ini. Oke. Wah, dia memakai 4 baterai teman-teman. Oke, kita pasang dulu. Kita pasangkan baterai baru. Dua ini baterai baru teman-teman, kita pasang. Mantap nih. Oke, satu sudah selesai. Dua, tinggal dua lagi. Kita pilih-pilih baterainya dulu teman-teman. Kita pilih baterai baru. Sudah selesai.
Nah, jangan kita iniin dulu, kita tes dulu ya teman-teman. Wah, mungkin dia tidak bisa. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita onkan dulu. Langsung nih lampunya. Oke, kita sudah bisa. Nah, sebelum itu kita pasangkan ini dulu. Biar buang atap baterainya biar tidak terkena air. Wah, ini agak susah teman-teman. Ternyata tidak masuk. Kita salah. Nah, baru bisa. Jangan lupa bautnya dipasang teman-teman. Sis, keren. Ayo kita tes dulu. Kita tes jalan. Nah, oke teman-teman. Let's go. Nah, kita onkan dulu ya teman-teman. Let's go ya tapi. Langsung jalan ya teman-teman. Keren. Waduh. Ada yang terkendala di sana. Oke. Dia sangat lancar. Kita stop dulu. Nah, kita pasang satu gerbongnya lagi. Ini dia gerbong oil, gerbong tangki oil. Sudah selesai teman-teman, tinggal kita jalankan saja. Nah, selanjutnya baru kita rakit yang ini. Ini namanya Gustavo. Wah, kawannya si Thomas ini. Oke, kita isi baterainya. Ya, pakai baterai kecil. Langsung jalan. Kita jalankan dulu. Let's go Gustavo. Gustavo langsung jalan juga teman-teman. Wow, keren. Nah, kita stop dulu. Kita pasang dua gerbongnya. Ini dia gerbong sugar cane dan gerbong penumpang. Penumpang kita pasang paling belakang teman-teman. Nah. Oke teman-teman, kedua keretanya sudah berhasil kita rakit. Ayo kita jalankan keduanya. Let's go. Nah, ayo teman-teman, kita jalankan si ini dulu, si kereta api klasik ini dulu. Langsung keren. Langsung jalan teman-teman. Baru si Gustavo. Let's go Gustavo. Nah, dia berpas-pasan teman-teman. Gustavo Thomas dan si Classic Train. Classic Train maksudnya. Kita lihat lebih dekat lagi teman-teman. Ini dia Classic Train. Suaranya sudah hilang teman-teman. Dia sudah jalan. Dan ini dia si Gustavo. Membawa sugar cane dan itu si Classic Train. Classical Train bersama Gustavo yang sangat keren. Ini dia si Gustavo-nya. Mantap. Ini dia teman-teman kedua kereta api yang berhasil kita rakit. Keren sekali warna kuning ini. Gustavo Pak Thomas. Dan ini dia kereta api klasiknya yang membawa gerbong tangki teman-teman. Dia gerbong tangkinya keren. Melewati perumahan. Gustavo. Gustavo membawa gula dia teman-teman. Membawa sugar cane. Keren. Waduh. Terjadi kecelakaan kereta api teman-teman. Keluar jalur dia. Jalur depannya belum pas tuh teman-teman. Nanti akan kita perbaiki. Kita lihat dulu. Sini dia. Waduh. Nah, baru mantap. Nah, ini dia lagi teman-teman. Apakah juga akan terjadi kecelakaan lagi? Kita lihat dulu. Ini dia. Waduh, tersendak lagi teman-teman. Ada yang tidak beres ini. Nah, baru beres kembali. Teman-teman. Teman-teman dia langsung beres. Dan ini si Gustavo. Gustavo tetap lancar dia teman-teman.
Ini dia kita lihat. Wah, waduh. Ini ada yang tidak beres, teman-teman. Wah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia. Wah. Nah. Nah, langsung jalan, teman-teman. Ini barang tidak beres di sini. Wah, ternyata beres semua. Apa yang salah ya, teman-teman? Ya. Kan tersendak lagi. Wah, langsung error dia, teman-teman. Nah, sudah, teman-teman, sudah cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, teman-teman.